sana ubahkan. Bukan slogan, basa-basi mengharapkan nyata pasti. Kalau cuma ulang-ulang kata-kata sakti, tapi tanpa aksi coba baca sampai mati. Tantang arus, kendalikan rasa bangga, kembalikan. Kalau kamu benar-benar cinta tanah air, panaskan suhu dengan nyala api biar cair. Luka, lara, nusantara, kita ganti dengan cara putar arah. Bersihkan, murnikan, sucikan, pulihkan. Jangan hanya menuntut, mulai dari dirimu buktikan. Nyalakan api, mengusir kegelapan. Terangi hati demi Dewi Pertiwi. Menghembus debu, ubah warna kelabu. Kembalikan merah putih. Ayo nyanyikan, wow, wow, wow. Masa lalu tak akan terlupakan. Nyanyikanlah, wow, wow, wow. Masa depan bersama ubahkan. Sampai sejauh mana Indonesia kita melangkah. Sampai sejauh sebagian dari kita mungkin masih cukup beruntung karena masih bisa melakukan segala aktivitas harian di rumah aja. Namun sayangnya, tidak semua orang punya pilihan yang sama. Masih ada sebagian dari kita yang masih harus melakukan aktivitas di luar rumah demi kelangsungan hidup agar dapat bertahan di masa pandemi ini. Meluangkan lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari di rumah. Tak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi, melihat hal ini, kita tentu tidak bisa tinggal diam. Kita harus bergerak, sekecil apapun.